Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين ala sayyidil awwalin wal akhirin akramis sabiqin wal lahiqin qaidil ghuril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wahtadahu bihudahu ila yawmiddin. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Sadaqallahu al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah kuliah duha Masjid Raya Al-Ittihad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Setelah lebih 3 bulan libur, saya libur seperti anak ataupun orang yang belajar di Timur Tengah. Anak-anak kita yang belajar di Timur Tengah itu liburnya panjang musim panas, dari mulai Juli, Agustus, September, dari mulai Juni, Juli, Agustus, 3 bulan. Ini saya ngajar di Al-Ittihad libur 3 bulan. Dari Ramadan saya memang ada yang harus saya fokuskan, Syawal, Zulqa'dah, sekarang sudah Zulhijjah. Ya. Nah, ini ditambah-tambah lagi kesibukan saya sudah membuka pesantren putri. Jadi lebih sibuk lagi. Kalau dulu yang kami pikirkan itu santri, kalau sekarang dipikirkan diantara juga santri ya. Kita harus lebih hati-hati lagi karena ini amanah lebih berat lagi. Ya. Kalau untuk santri laki-laki saya pernah jadi santri. Kalau untuk santri ya saya belum pernah jadi santri ya. Jadi agak berat. Ya. Jadi makanya keluarga yang perempuan saya kerahkan semuanya. Istri harus ikut, anak-anak semuanya harus ikut membantu saya menjadi tangan kanan dan tangan kiri semuanya. Ya. Saya mohon doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan semua amanah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Saya juga sekaligus minta maaf pada beberapa giliran saya berhalangan. Ya, kadang-kadang ada kewajiban yang memang tidak bisa saya wakilkan. Termasuk kalau ada undangan untuk sidang badan wakaf di Gontor. Saya tidak bisa mewakilkan. Ya, harus hadir karena itu adalah tugas dari guru, dari kiai kami, dari guru kami. Yang kami harus selalu sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Ya.
Alhamdulillah pada hari ini, ya, pada hari ini di hari keberapa Zulhijjah nih? Ya? 17 ya, 17 atau 16? Ya, alhamdulillah kita masih berada al-ashhur al-hurum. Al-ashhur al-hurum. Al-ashhur al-hurum itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tiga nih urut, berentet kalau orang Jakarta bilang. Satu misah, yaitu bulan Rajab. Ini bulan yang harus kita muliakan dengan kita selalu berusaha, berusaha untuk beramal soleh. Bukan berarti bulan lain kita tidak beramal soleh. Lebih-lebih bulan ini harus betul-betul kita jaga, betul-betul untuk selalu beramal soleh. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bagian daripada amal soleh dan ibadah yang insya Allah yang akan memberatkan timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Agar lebih berkah lagi, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan amal soleh. Di antaranya dengan baca suratul Fatihah, kita bertawassul dengan bacaan suratul Fatihah, memohon segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dunia akhirat, hasanatid dunia wal akhirah, barakatid dunia wal akhirah, wa khairatid dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi umur kita, memberkahi ilmu kita, dan memberkahi keturunan kita, memberkahi amal kita, dan Allah memberi kepada kita usia yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihatin thayyibatin hasanah jalibah li kulli khair dafi'an kulli syarr wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. Informasi yang saya dapat dari keponakan saya Dr. Levi Fakhrul Afifi yang mengisi menggantikan saya kesempatan terakhir itu sekitar tanggal 19 kalau tidak salah ya. 19 bulan yang lalu, bulan Juni, ketika saya sedang ada acara di Gontor Putri, yaitu bacaan kita dalam dari kitab ini Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amalis Shalih sampai halaman 328 ya. 328 akan masuk judul baru ya, yaitu sampai nomor 14. Itu nomor 14 sudah berarti masuk sekarang judul baru yang itu saya sudah fotokopikan. Dulu sudah ada, yang lama sudah ada, berarti itu double. Nggak apa-apa. Atau kasih yang belum punya. Ya. Thawabul bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an ثواب الغدوة في سبيل الله تعالى والروحة. قال الله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم liyadziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim.
Surah At-Taubah ayat 121. Hadis yang ke-15, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma 'alayha wa mawdi'u sawti ahadikum min al-jannati khairun min ad-dunya wa ma 'alayha wal rawhatu yaruhuha al-'abdu yaruhu al-'abdu fi sabilillahi awil ghadwatu khairun min ad-dunya wa ma 'alayha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ar-rawhatu hiya al-marratul wahidah min al-maji' wal ghadwatu al-marratul wahidah min adh-dhahab. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, judul yang sekarang yaitu Thawabul Ghadwa Fi Sabilillahi Ta'ala Warrawha, pahala orang yang pergi dan pulang dalam rangka Fi Sabilillah. Bapak ibu tadi berangkat dari rumah ke Al-Ittihad Fi Sabilillah. Nanti selesai majelis ini Bapak Ibu pulang ke rumah fi sabilillah. Dan ini jelas hadisnya, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Jelas betul hadisnya. Kami dulu dari ibtidaiyah diajarkan, apalagi di pesantren. Ini termasuk hadis-hadis yang pertama yang diajarkan dulu di pesantren. Karena di pesantren rata-rata orang dari tempat yang jauh. Santri itu adalah perantau dalam rangka mencari ilmu. Wah, itu sangat mulia, sangat mulia. Pahala orang yang pergi dan pulang dalam rangka fi sabilillah. Masya Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Masyaallah. Wala yunfiquna nafaqah, dan tidaklah mereka infakkan, belanjakan, keluarkan, mereka anggarkan nafaqatan saghirah, yaitu biaya diinfakkan, dikeluarkan kecil, wala kabiratan, dan juga besar. Jadi finansial itu menjadi keniscayaan dan keharusan. Orang berjuang, dia harus berkorban. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Jadi finansial. Kemudian wala yaqta'una wadiyan, dan juga mereka tidak melewati, menempuh perjalanan berupa lembah, nurun. Illa kutiba lahum, kecuali semuanya itu ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditulis. Jadi enggak lolos, tidak luput dari pembukuannya.
Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Untuk Allah balas dengan sebaik-baiknya atas apa yang mereka amalkan dan mereka kerjakan. Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam konteks menuntut ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, akhi lan tanalal ilma. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan enam. Kecuali dengan enam. Saumbika antafsiliha bibayanin. Aku akan jelaskan kepadamu dengan penjelasan, dengan keterangan. Pertama, zaka. Zaka. Wahirs. Wajtihad. Wa bulghah, dalam riwayat lain wa dirham. Wa suhbatu ustadz wa tulu zaman. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam, dan aku akan jelaskan kepadamu. Pertama, zaka, cerdas. Kita harus berusaha untuk cerdas. Orang mukmin itu mempunyai bakat cerdas. Kenapa? Karena kita di antara ibadah kita itulah toharoh. Toharoh. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Kita dalam agama itu diajarkan bersih, suci, mensucikan. Disuruh kita mensucikan, tidak bisa kita sholat, tidak sah sholat kita tanpa toharoh. Oleh karena itulah, kalau kita belajar fikih, sebelum kita belajar sholat, belajar toharoh. Bagaimana toharohnya seseorang itu akan mempengaruhi kepada sholatnya. Bagaimana toharohnya seseorang nanti akan mempengaruhi dia untuk masalah masuk surga atau tidak. Bagaimana nanti keadaannya di alam kubur. Jadi alam kubur akan diberi yaitu balasan pahala atau dia akan disiksa. Panjang itu bab toharoh, luas. Dari yang mulai yang kecil sampai yang besar. Ada istilah hadas kecil, ada hadas besar. Zakat. Jadi dengan bersih, bersih fisik, kita berusaha juga dan kita harus berusaha untuk membersihkan batin. Itulah yang namanya tazkiyatun nafas. Kita bersihkan hati kita. Dari apa? Dari penyakit. Apa penyakit hati? Sombong penyakit hati. Hasad penyakit hati. Dengki penyakit hati. Jadi zakah, jadi kalau orang semakin bersih seseorang, semakin cerdas. Makanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia paling cerdas. Mereka hafal Al-Qur'an, mereka hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata salah seorang ulama, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an, kenapa dulu
Al-Quran tidak langsung ditulis di mushaf. Kenapa hadis tidak langsung ditulis? Karena sahabat-sahabat itu punya dua keistimewaan. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, pertama, sa'atu dzakiratihim. Memori mereka itu kapasitasnya besar, luas. Sekarang kan ada istilah dalam IT itu kan, kapasitas itu. Saya bukan ahli IT, saya termasuk orang yang ini. Orang yang udah bukan masanya kalau buat saya untuk belajar itu. Biarkan yaitu ya sekretaris ataupun yang lainnya lah. Jadi memori mereka itu luas. Saat dzakir. Yang kedua, sayalanu adhani, otak mereka encer. Orang dulu kan kalau bilang orang pintar otaknya encer. Enggak beku, bukan otak udang. Bukan otak udang. Otaknya encer. Itu para sahabat. Jadi orang mukmin itu sangat berpeluang, sangat terbuka untuk dia menjadi manusia yang cerdas. Dengan apa? Ya dengan dia selalu membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Syafi'i pertama zaka, yang kedua ruhirs. Jangan pernah puas. Cari ilmu. Ada itu athar hadis ya mengatakan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai ke liang kubur. Enggak berhenti menuntut ilmu. Tidak ada istilah pensiun nuntut ilmu. Tidak ada istilah berhenti menuntut ilmu, tidak. Tuntut ilmu terus. Formal tidak formal cari ilmu. Ikhlas, jadi jangan pernah puas. Terus cari harus zakain wahirs wajtihad, sungguh-sungguh rajin. Waktu kita di ibtidaiyah dulu, waktu kita di SD dulu, ada latihan menulis di papan tulis, rajin pangkal pandai, betul kan? Rajin pangkal pandai, itu kan belajar nulis dulu begitu. Tapi tulisan anak sekarang jelek-jelek. Karena pakai ini, udah pakai aplikasi. Bukan pakai tangan lagi, jarang mereka terus pakai tangan. Saya ngomong begini bukan saya fitnah, bukan saya mengandai-andai. Saya saksikan di pesantren, tulisannya kayak udah cakar bebek. Tulisannya itu, ya Allah. Ya. Karena apa? Jarang digunakan untuk tangannya untuk menulis. Dulu kita kan ada khusus pelajaran menulis. Ya. Dan itu salah satu keterampilan yang harus ditanamkan. Sampai di dalam Al-Quran ada surat Al-Qalam. Nun wal-qalami wa ma yasturun. Ya, coba ibu buka itu di Al-Quran setelah surat Tabarok, setelah surat Al-Mulk, surat apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bil qalam 'allamal insana malam ya alam. Ijtihad rajin, harus rajin. Orang kalau menuntut ilmu dia enggak boleh enggak kenal capek. Kurang tidur. Begadang. Kalau bahasa dulu kami pesantren sahirul layal. Iya, dibela-belain tuh minum kopi pakai odol. Iya dulu kami itu begitu. Karena apa? Saking pengen meleknya. Itu kami kalau dulu ujian di Gontor itu enggak tidur malam. Kami tidak mikir apa, belajar. Ini saya bukan membangga-banggakan diri, tidak. Tapi ini pengalaman yang anak-anak sekarang harus tahu.
Dan anak-anak kita harus kita ajarkan sungguh-sungguh belajar, jangan setengah-setengah kalau belajar itu. Al-Imam Nawawi sempat 20 tahun itu, sempat 2 tahun itu tidak tidur, kecuali tertidur di atas kitabnya. Al-Imam Nawawi. Begitu juga ketika saya di Madinah, kawan belajar saya itu orang Tunisia. Begitu juga, dia lebih sungguh-sungguh lagi. Saya juga enggak mau kalah selalu dengan dia itu. Dengan dia. Kami tidak berhenti belajar kecuali dari mulai halaman pertama sampai akhir kita sudah paham. Sudah bisa kita kuasai. Ijtihad. Ijtihad. Sungguh-sungguh rajin. Enggak kenal. Maka dikatakan, man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Orang yang tidak pernah merasakan pahit getirnya belajar, 1 jam saja tidak pernah merasakan, maka dia akan merasakan bagaimana getirnya kebodohan. Gak bisa belajar itu dengan mewah-mewah, gak bisa belajar itu dengan hidup-hidup mewah, gak mungkin ilmu itu bisa, gak masuk ilmu. Maka salah satu nilai kejiwaan di pesantren adalah kesederhanaan. Enggak makan daging setiap hari. Enggak makan daging ayam setiap hari. Enggak makan ayam bandeng setiap hari. Kami makan daging sekali sepekan, kecil. Sayurnya kebanyakan kuah. Betul. Enggak mati, enggak sakit. Kami tidak tidur di ranjang dengan kasur yang tebal, spring bed itu istilahnya ya. Enggak ada. Tidur di atas lantai, kasur biasa, tipis. Enggak sakit. Enggak sakit. Sehat, alhamdulillah. Kenapa? Segala sesuatu itu berangkat dari hati dan dari niat. Dan itu yang menjadi salah satu, harus menjadi jiwa. Dan ini yang harus kita tanamkan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak sekarang kan serba manja. Serba manja anak sekarang itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, ijtihad, harus rajin, sungguh-sungguh. Zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghah. Bulghah itu artinya biaya finansial. Kita belajar perlu buku, belajar perlu pulpen, ya. Belajar perlu papan, perlu peralatan. Maka keluar biaya wajar. Bulgho kata Imam Nawawi Syafi'i itu, wa bulgho. Guru kami Pak Kiai Hasan itu pernah beliau itu bergurau dalam salah satu ceramahnya. Masuk pesantren gratis. Nonton topeng monyet aja bayar. Kata beliau begini, itu beliau bercanda dalam salah satu forum ketika beliau hadir wisuda begitu, beliau bercanda seperti itu. Masa kata belajar langsung pesantren gratis, enggak mungkin lah, nonton topeng monyet aja bayar. Ah, wabul kok, wadirham. Yang kelima, wasuhbatu ustad. Dekat dengan guru, lahir batin. Kita kepada manusia enggak boleh cari muka kecuali 2. Kepada orang tua dan kepada guru. Jadi kepada orang tua kita harus pandai-pandai mencari muka, yaitu bagaimana bikin orang tua itu senang dan ridho. Kepada guru pun begitu, bagaimana kita membuat guru itu senang dan ridho. Dalam kebaikan. Sekali lagi, dengan kebaikan. Bukan dengan sembarang cara, tidak. Dengan kebaikan. Dengan cara kebaikan. Sohbatu Ustaz. Dan ini dicontohkan oleh Jibril alaihissalam. Ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang beliau katakan, bainama nahnu julusun. Inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Idh tala alaina rajulun shadidu bayadith thiyab
syadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Fajalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam ila akhir hadith. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tala'a alaina, tiba-tiba muncul rajulun syadidu bayadithiyab, seorang laki-laki yang bajunya sangat putih. Dari segi busana, warna yang afdal untuk orang laki-laki putih. Untuk orang perempuan yang afdalnya hitam. Perhiasan orang laki-laki pada baunya, minyak wangi, parfum. Perhiasan orang perempuan pada warnanya. Makanya bibirnya dimerahin. Sampai bibir dimerahin. Saking merahnya jadi ungu. Gitu. Ibu sekalian. Rajulun syadidu sawadis syar. Syadidu sawadis syar. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak tanda-tanda orang ini telah menempuh perjalanan jauh. Kenapa? Bajunya bersih, putih. Rambutnya rapi. Kalau orang Jakarta bilang penampilannya necis, keren, perlente. Terus fajalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wala ya'rifu minna ahad. Satu orang pun dari kami yang ada di sisi Rasul tidak ada mengenal siapa orang ini. Fajalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan dia tempelkan ujung lututnya, kedua ujung lututnya dengan kedua ujung lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nempel. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dua telapak tangannya ditaruh di atas pahanya. Saya turun sebentar dari kursi. Jadi duduk seperti ini. Diadu dua lututnya dengan lutut Rasul. Tangannya begini. Posisi yang sangat sopan. Ya, itu salah satu gambaran dekatnya seorang murid kepada guru dari segi fisik. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Setelah bersikap dengan sikap yang sangat sopan, sangat santun, baru dia mengajukan pertanyaan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskan aku tentang Islam. Jadi kata Imam Syafi'i, suhbatul ustadz dekat, hubungan murid kepada guru. Kalau kita kepada orang tua tidak ada istilah bekas bapak, tidak ada bekas ibu, begitu juga tidak ada istilah kita kepada guru bekas guru. Guru juga kepada murid enggak ada istilah bekas murid. Kalau guru lupa dengan muridnya dengan sendirinya wajar karena banyak. Tapi murid tidak akan pernah lupa kepada guru. Sahabatul ustaz harus dekat. Kemudian yang terakhir, tuluz zaman. Perlu rentang waktu yang lama. Ini kita sekian lembar aja ini berapa lama udah. Enggak bisa ilmu agama itu dilakukan akselerasi. Rukun iman yang 6 dipersingkat menjadi 3. Umpamanya enggak bisa. Enggak bisa. Tulus zaman mutlak. Ya Allah, lama seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menempuh perjalanan selama 1 bulan untuk 1 hadis. Menempuh perjalanan 1 bulan untuk 1 hadis. Jadi sabar, harus bernapas panjang.
Kalau ilmu-ilmu yang lain bisa saja akselerasi, wah paketnya dipercepat, dipadatkan. Ilmu agama tidak bisa, Al-Quran tidak bisa dipersingkat. Makanya saya kadang-kadang suka ya tanda tanya dengan orang, ya kita boleh saja memberi motivasi, dorongan untuk orang belajar untuk menghafal Al-Quran, tapi juga berlebih-lebihan tidak boleh. Dengan mengatakan menghafal Al-Quran mudah, semudah kita senyum. Gak bisa juga, jangan. Memang Allah beri kemudahan, tapi kita tidak boleh meremehkan, menggampang-gampangkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Apakah ada orang yang mengingat hari ini? Jadi wala yunfikuna nafaqatan, apapun berapa besar pun belanja, jadi biaya yang dibelanjakan untuk perjuangan di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah. Ya. Fisabilillah itu luas. Jadi kalau kita bicara fisabilillah, jangan langsung wah ini pembicaraan masuk kepada radikal, masuk kepada ekstrim. Ya Allah Rabbi, janganlah kita ini menghakimi sesuatu kalau kita enggak paham. Jangan menghakimi orang Islam kalau enggak paham tentang Islam. Salah, bisa-bisa kita menjadi maling teriak maling. Betul atau tidak? Iya. Orang ngomong lempeng sedikit lurus sedikit dibilang radikal. Kita tidak bicara seorang mukmin, seorang alim, seorang ulama, pembicaraan tidak keluar dari Al-Quran, pembicaraan tidak keluar dari hadis, pembicaraan tidak keluar dari aqwalus salaf. Itu pegangan kita, itu referensi kita, tidak keluar dari itu. Jadi tidak, kita tidak keluar dari ajaran, dan begitulah ajaran, dan itu hak kita untuk menyampaikan apa yang ada di dalam ajaran kita. Di orang berjuang di jalan Allah, dia menginfakkan besar atau kecil. Nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Ini dari segi finansial. Ya. Ibu ada yang dari rumahnya jalan kaki, ada yang di rumahnya naik gojek, ada yang di rumahnya naik kendaraan umum, ada yang di rumahnya pakai kendaraan pribadi. Di sini ada kos, ada biaya finansial, ada biaya waktu, ya, ada biaya tenaga. Kalau tadi itu finansial, wayan wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiran. Terus wala yaqta'una wadiyan. Di sini tenaga. Tenaga. Perjalanan kan enggak semuanya datar, landai, tidak. Kadang-kadang menurun. Ya, naik tanjakan. Memang ya semakin kemari dunia itu makin semakin terasa sempit. Dulu ini waktu baru-baru Tebet ini menjadi kaplingnya orang Senayan. Ini kan kapling aslinya kapling orang Senayan ini Tebet. Saya masih ingat dulu diajak ke rumah Kiai Haji Abdul Razak Makmun dulu di situ tuh dekat pasar darurat. Dulu ada pasar darurat. Masih ada gak tuh pasarnya? Itu pasar darurat itu. Yang dekat Wisma Tebet sebelah mana itu ada pasar darurat. Pasar darurat. Itu tanjakannya tuh terasa tingginya. Apalagi waktu itu saya naik becak. Betul terasa, dituntun oleh tukang becaknya, gak kuat yang ngenjot. Kenapa? Tinggi. Tapi sekarang terasa tidak. Dunia. Dunia begitu. Jadi orang yang menempuh perjalanan, naik turun, semuanya itu tidak cuma-cuma. Tidak cuma-cuma. Semua langkahnya, langkah bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun menggunakan kendaraan
yang bergerak itu kendaraan, roda itu yang berputar, tetap itu dihitung sebagai perjalanan. Illa kutiba lahu, semuanya ditulis. Wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dalam soal Kahfi, wudi al-kitab nanti diletakkan di hadapan masing-masing. Wudi al-kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, orang-orang yang jahat, yang mujrim, yang hidupnya selalu melakukan maksiatan dan kejahatan, takut. Takut mereka melihat kitabnya itu, catatannya. Mereka langsung berteriak, la ya wailatana, celaka ini kami. Mali hadal kitab, kenapa kok catatan ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sedikit pun yang luput, yang besar, yang kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi malam Jumat, siang hari Jumat. Biar kita selamat dari fitnah ad-dajjal. Biar Allah, agar Allah memberi cahaya perjalanan kita ini, dituntun, ya. Dituntun, dibimbing. Oleh apa? Oleh Al-Qur'anul Karim. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Mereka jumpai apa yang mereka kerjakan dulu di dunia, tampak jelas semuanya. Enggak ada yang tersembunyi. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah sama sekali tidak pernah melakukan kezaliman kepada siapapun. Ya. Nah, dalam ayat ini katakan illa kutiba lahum liyadziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Untuk Allah balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Telah kerjakan. Dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua saudara kandung. Yang satunya rajin mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajin bersama Rasulullah. Rasulullah kemanapun dia ikut. Yang satu lagi rajin nyari duit. Siang malam, pagi sore. Satu ketika yang rajin nyari duit ini curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saudara aku ini dia terus-terusan bersama engkau. Enak dia. Sedangkan aku capek, banting tulang. Ya. Seperti genteng panas, apa? Panas kepanasan, hujan kehujanan. Dulu ada guru kami mengistilahkan begitu. Ya. Dibilang orang tua kami itu karena tukang susu bawa susu, dibilang seperti genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Nah, apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku. Jadi Rasulullah menjawab apa yang dikatakan oleh sahabat yang dia selalu cari duit untuk saudaranya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, engkau diberikan rezeki karena saudaramu selalu mulazamah dengan aku. Iya. Jadi bapak, ibu hadir ke Al-Ittihad, ngeluarin biaya, rezekinya tambah. Ya bapak-bapak enggak amin, ibu-ibu yang amin. Tambah rezeki. Oh iya. Diganti. Illa kutiba lahum. Di sini bahasanya pakai bahasa al-hasr kalau dalam ilmu balaghah. Jadi betul-betul bahasa yang penuh dengan penekanan dan ketegasan. Pasti dibalas
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik. Ini umum, semua amal yang masuk kategori fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang keluar dari rumahnya, tempat tinggalnya, pergi untuk menuntut ilmu. Walaupun durasinya sebentar, seperti bapak dan ibu, ya dari keluar dari rumahnya jam 7, kembali entar jam 10, sebentar. Atau yang rentang waktunya lama, berjangka, ya sekian tahun, ya terus. Jadi selama seseorang itu berangkat atau pergi dari rumahnya fi sabilillah, maka apa yang dibelanjakan, apa yang dikeluarkan, apa yang telah menjadi biayanya itu, dan apa yang telah dikorbankan, diganti dan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serak saya ini masih terasa serak sejak tanggal 22 bulan lalu. Serak waktu itu sempat hilang suara saya satu hari. Alhamdulillah datang tamu dari jauh, dari Subang. Jadi waktu itu saya hari Rebo acara peresmian, habis acara peresmian itu suara saya hilang. Hari Kamisnya besoknya saya datang, kedatangan tamu. Ketika saya menyambut tamu itu keluar suara saya, alhamdulillah. Tamu dari Subang, saya punya teman itu. Ya ada aja hikmahnya, ada saja hikmahnya. Tapi memang masih agak serak. Kita memasuki kepada hadis. Masih ada kan waktunya? Masa ya? Ya udah lama libur, harus dirapel lah. Ya waktunya insyaallah. Wa an Sahl ibn Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kitabnya ini bagus, enak, ada barisnya. Ada barisnya, enggak gundul. Ya, enggak gundul. Jadi ada, kalau orang dulu bilang ada barisnya, ada harokatnya. Qala ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alayha wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alayha war rawhatu yaruhuha al 'abdu fi sabilillahi awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alayha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ribatu yaumin, orang yang berjuang fi sabilillah, satu hari saja dia berada di front, di medan juang. Medan juang, satu hari. Yang betul-betul fi sabilillah. Mushab. Di dalam surah Al-Imran, Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Akhir. Wattaqullah. Ya. Di akhir surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Saya takut salah. Mudah-mudahan betul. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh. Jadi kalau diterjemahkan jangan terjemahkan sepotong-sepotong. Terjemahan makna, bukan terjemahan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa terjemahkan bahasanya. Terjemahan makna Al-Quran. Isbiru, sabar. Wasabiru, dan harus lawan kesabaran musuh. Jadi kalau kita, kalau musuh kita sabar, kita harus lebih sabar. Begitu. Wasabiru warabitu. Warabitu. Dan kalian harus mengambil posisi pada posisi yang benar. Kalau kalian berada di dalam medan perang, medan perjuangan. Jadi kalau saya menerjemahkan atau membaca ayat-ayat seperti begini, jangan ada yang salah paham. Wah ini kok menebarkan kebencian, kemusuhan, bukan. Ya. Di dalam Islam itu segala sesuatu itu ada caranya. Islam itu tidak menyuruh umat Islam itu membunuh, tidak. Kita harus menghormati hak asasi manusia, walaupun dia beda agama. Tidak boleh kita merampas hak orang lain. Ya. Walaupun dia beda agama. Tidak boleh kita menghilangkan nyawa seseorang, walaupun dia beda agama. Illa bil haq. Kecuali ada sebab-sebab yang memang itu secara syar'i dibolehkan ataupun ada tuntunannya, seperti orang qisas. Lakukan qisas. Ya, itu memang sudah merupakan hukum, tapi hukum itu juga bisa ditegakkan dengan syarat-syarat dan cara-cara yang sudah ditentukan. Warabitu. Jadi murabathah. Orang yang mengikat dirinya, artinya orang yang berada pada posisi satu titik pertahanan, dia jaga. Umpamanya ada seorang bertugas di perbatasan, itu dia sedang murabathah. Perbatasan itu harus dijaga, harus dihormati. Teritorial tersebut tidak boleh dilanggar. Atau ya, masjid ini perlu dijaga malam hari. Kalau yang menjaga itu betul-betul dia berniat dalam rangka menjaga masjid, maka dia termasuk fisabilillah, orang yang menjaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Artinya dia gak masuk neraka. Siapa? Siapa? Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Orang yang menangis karena takut kepada Allah. Di dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan. Di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah.
seseorang berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah sendirian, khalian, khalwah, tidak ada yang melihat. Hatta istrinya, hatta suaminya, hatta anaknya enggak tahu. Keluarganya sedang tidur, dia bangun. Fafadat aina, banjir air mata. Banjir air mata. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya bertausiah untuk diri saya dan semuanya. Mari kita biasakan tahajud, bangun malam. Tidak semua amal kita itu harus diketahui oleh orang lain. Harus ada amal kita yang orang lain tidak tahu. Rasulullah menyuruh, man istata'a an yakuna lahu khab'un falyaf'al. Kalaulah barang siapa di antara kalian yang mampu dan bisa melakukan satu amal kebaikan yang orang lain tidak tahu, lakukanlah. Ini tidak semua amal kita itu kita bilang, oh saya begini, enggak, jangan, enggak boleh. Di orang yang berzikir, dia sendirian, khalian, enggak ada yang lain yang tahu. Fafadat aina, banjir air mata, nangis. Dia tumpahkan isi hatinya kepada Allah. Dia akui semua dosanya, dia akui kelemahannya, dia akui kelemahannya. Itulah mata yang tidak disentuh api neraka. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah. Orang yang begadang, tidak tidur, karena dia menjaga di jalan Allah. Maka kami di pesantren membiasakan santri yang fisiknya memungkinkan dan memenuhi syarat untuk jaga malam. Biasakan. Iya. Jangan ngandelin ke satpam aja. Jangan. Dibiasakan. Untuk kemandirian seperti begitu. Itu fisabilillah. Itu fisabilillah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ribatu yaumin fi sabil khairun minad dunya wa ma 'alayha. Ya Allah. Pahalanya lebih baik dari dunia dengan apa yang ada di atasnya itu. Ini yang ada di atasnya. Enggak bisa terhitung. Yang ada di atasnya ini. Artinya yang ada di atas daratan yang kelihatan, enggak bisa terhitung. Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alayha. Ya. Di tempat, ya, pemukul seseorang, ya, orang yang berjuang di jalan Allah, dia punya alat senjata. Apakah itu panah, apa senjata? Alat tersebut nanti di dunia, tempatnya di dunia itu lebih baik. Maaf, tempatnya nanti di surga, maaf. Tempatnya di surga, tempat alat tersebut di surga nanti lebih baik daripada dunia dengan segala yang ada di atasnya. Kedua, yang ketiga, warrauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alayha. Ya. Jadi pulang perginya seseorang di jalan Allah. Jadi pulang perginya kalau kita kan lebih menggunakan atau menggunakan kata pulang pergi. Kalau orang Malaysia bilang pergi balik. Pergi balik. Betul kan begitu ya? Orang Malaysia itu.
Kalau kita bilangnya apa? Pulang pergi. Saya pakai bahasa ini saja. Pulang perginya orang fisabilillah, fisabilillah lebih baik dari dunia dengan segala yang ada di atasnya. Kita mengatakan dunia itu luas. Ya, dunia itu luas. Ke atas tidak akan ada yang mampu sampai ke langit kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ke bawah juga tidak akan sampai mampu menembus paling bawah. Lapisan bumi yang paling bawah yang disebutkan dalam Al-Quran Ath-Thara. Dalam satu ayat dikatakan ya'lamu ma bainahuma wa ma tahta thara. Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di bumi, dengan apa yang ada di langit, dan dengan apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma tahta thara, dan di yang ada di bawah lapisan bumi yang namanya ath-thara. Itu di dalam satu hadis dikatakan itu lapisan ketiga atau keempat. Ke bawahnya udah gak ada yang bisa tahu. Dan semakin ke bawah semakin gelap, semakin panas. Makanya sering kejadian pengeboran yang keluar apa? Gas. Semakin bawah semakin panas. Jadi kalau orang, kalau nanti kita di surga tingkatannya semakin tinggi semakin bagus, semakin dingin semakin sejuk. Dan memang begitu di dunia. Makanya kalau kita naik pesawat itu kadang-kadang disebutkan suhu berapa? Minus sekian puluh. Semakin tinggi semakin dingin. Sebaliknya ke bumi semakin bawah semakin panas. Dan semakin gelap. Dan disebutkan dalam satu riwayat di bawah lapisan ath-thara disitulah tempatnya jin, setan-setan. Kalau surga dikatakan darajat, semakin tinggi derajatnya. Kalau neraka darokat, semakin bawah, maka Allah sebutkan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di paling bawah dari neraka. Na'udzubillah. Ya. Udah habis ya waktu. Ya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sampai di sini dulu, kata waktunya habis. Ya, saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan yang disampaikan ya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita bisa mengamalkan, diamalkan dan diajarkan. Ajarkan ilmu, sebarkan ilmu. Jangan disimpan ilmu. Ya, ilmu diajarkan akan menjadi tambah banyak. Ya, dan kita, kalau kita punya harta kita zakatkan, punya ilmu juga dizakatkan. Apa zakat ilmu? Ta'limuhu, ajarkan. Ajarkan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah tentang ajaranku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu ayat. Guru mulia, ngajar satu amal yang mulia, amal yang mulia, amal yang mulia. Ya,
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalih. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha. Khata'aha wa 'amdaha sirraha wa 'alaniyataha. Allahumma ighfir lana jami'a ma madha min dhunubina wa asinna fima baqiya min a'marina warzuqna 'amalan zakiyan tardha bihi 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad' fina wa la ma'na wa la minna shakiyan wa la mahruma. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhira kalamina min ad-dunya shahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tawaffana wa anta radin anna ghayra ghadban bi rahmatika wa karamika fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ishfi maradana wa rahham mawtana wa tawalla umurana bil husna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.